Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat subuh. Bijaklah menaruh harap. Ketahuilah wahai diri, berharap kepada manusia itu adalah patah hati yang paling disengaja. Maka pastikan kamu menjaga dengan baik percayamu kepada Allah. Jangan sekali-kali berharap kepada manusia, meski benar kamu sedang terlibat janji dengannya. Karena jika tidak tepat sesuai dengan inginmu pasti akan sangat menyakitkan hati. Berbeda ketika kamu berharap kepada Allah, meski harapanmu tidak sesuai dengan izinnya, maka pasti kamu tidak akan pernah kecewa, sebab Allah akan mengganti dengan rencananya yang lebih indah. Tetaplah kamu berharap kepada Allah, tetaplah kamu meminta kepadanya, karena hanya Allah lah yang tidak akan pernah mengecewakanmu. Allah selalu maha sempurna dalam memberikan takdir, Allah selalu maha adil dalam menjawab setiap harap hamba-hambanya. Oleh karenanya, tetap kondisikanlah hatimu untuk terus bijak berharap yang terbaik kepada Allah. Jangan pernah diselingi berharap kepada manusia meski hanya sedikit, agar kamu tidak berakhir kecewa. Humairo, manusia tepat salah dan hilaf. Maka bijaklah menaruh harap, karena sebaik-baik tempat berharap hanyalah pada Allah. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Quran Surat Al-Anbiya 21:90.